Mateta tadi dijatuhkan oleh peluang demi peluang, dan ini awal terjadinya penalti bagi Kersa panjang dari sebenarnya pemain belakang Liverpool, dan memang agak momentum bagi mereka ketika mereka kejadian dan sebuah penalti yang sangat luar biasa tenang. Tapi apa daya, kartu seharusnya tidak perlu dilakukan. Kedua dari Jordan mendapatkan mungkin habis ini Roy Hodgson praktis, setelah ini goodbye Crystal Palace di ruang ganti ya, setelah melihat kelakuan anak buahnya. Dan ini kita bilang sebuah gol pertandingan, bahkan seharusnya bisa mencetak gol ketiga mereka kalau Luis Diaz Jones kepada Mo Salah. Ya karena sudah menggempur terus, memang sudah waktu lah walaupun kena deflect. Karena mereka kehilangan momentum tadi Tio bilang, yang mungkin ya kita bisa bilang kemampuannya di bawah Sam Johnson, tapi memang ini 10 menit tambahan waktu cukup kesalahan dari lini pertahanan untuk membuat luar biasa Tio. Iya luar biasa, kita bisa bilang kartu merah Jordan Ayew, benar kata Jerry, mengakhiri apa ya, kita bisa penampilan dari Harvey Elliott yang membuat The Reds kembali berhasil comeback seperti laga menghadapi Fulham dan mengamankan 3 poin bagi Liverpool. Jadi Crystal Palace panjang sampai di akhir kartu merah, karena 11 lawan 11 saja ya. Palace sangat Selhurst Park berubah menjadi Selhurst Park. Crystal Palace menyakiti diri mereka sendiri setelah